Jadi gimana pendapat Bapak mengenai 70% yang disampaikan oleh Pak Menteri Bahlil yang di televisi itu, Pak? Wah, itu Pak, itulah kalau mendengar Bahlil itu, maaf Pak ya, saya harus ngomong nih. Silakan Pak. Silakan Pak. Kalau ngomong Bahlil, kalau dengar ngomong Bahlil itu kita jadi badut dan Bahlul gitu, Pak. Itu aja. Saya berharap Pak, untuk masyarakat Rembang Galang khususnya, ya, tetaplah bertahan, tetap pada komitmen awal. Jangan kita mengkhianati gitu. Itu aja. Again. Yang di Perintas pakai payung biru, mundur. Pakai payung biru, mundur. Assalamualaikum, halo teman-temanku semua. Jadi sekarang aku tetap berada di Pulau Rempang, tempatnya di Lapangan Bola Sembulang Tanjung. Hari ini masyarakat 16 kampung titik yang akan direlokasi atau digusur oleh pemerintah berkumpul untuk menolak relokasi dari pemerintah, guys. Bisa dilihat, guys. Inilah sikap dari masyarakat Pulau Rempang, guys. Perjuangan masyarakat Pulau Rempang sangat luar biasa. Panas-panas, tetap semangat, guys. Menolak relokasi atau digeser. Satu pangkat. Saya minta yang di tangan saya mundur dulu. Yang ada di sebelah sini mundur. Yang sebelah di sini mundur. Yuk, kita barisan dulu. Kita dapatkan barisan yang rapi. Bapak-bapak yang sebelah kiri, mundur. Bapak-bapak yang sebelah kiri, ambil barisan. Masuk barisan. Bapak-bapak yang sebelah kiri, masuk barisan. Yang di atas, yang di belakang, mundur lagi. Mundur lagi, berjarak. Mundur lagi, berjarak. Kasih jarak, berjarak. Yang di depan, tetap. Yang di belakang, berjarak. Yang di belakangnya, berjarak, berjarak. Berjarak, berjarak. Seperti sholat. Seperti sholat. Ini adalah sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat Pulau Rempang menolak relokasi atau geser. Mundur. Pakai kalung dulu, mundur. Baik, Bapak-Ibu, sebelum kita lepas, saya sampaikan bahwa hari ini pendapatan dana kita sejumlah 7.692.000. Ini akan kita serahkan kepada istri-istri yang menjadi tahanan. Sudah. Kami akan pergi ke sana, ya. Baik. Pada hari ini dan di sini juga tadi ada penggalangan dana yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Rempang ini. Dan uang galang dana tersebut didonasikan untuk istri-istri masyarakat yang ditahan oleh kepolisian, 35 orang yang ditahan oleh kepolisian dalam aksi unjuk rasa tanggal 11 September di kantor BP Batam, guys. Hari ini kita adalah prajurit-prajurit tempat yang namanya prajurit siap berjuang, benar? Apapun yang terjadi, apapun yang berita, kita lah yang menahan tanah air ini. Tidak boleh lagi mengharap siapa-siapa pun. Kita sebagai saksi bahasa kita tidak mau disuruh satu pun. Kalah. Dan kami sudah panas. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh orang-orang
orang di luar ya, kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan gitu. Pada hari ini kita berbuat kesiap penyiaran seperti ada saya pingsiakan ya. Saya tutup dengan tapi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulullah, salatullah, salamullah, ala Yasin. Titipkan doa kita, titipkan tekad kita di setiap takbir kita, di setiap rakaat salat kita, di setiap bait salat kita, di setiap doa malam dan doa kita. Yakinkan kepada rakyat menang. Amin. Amin. Bang. Halo bang. Ayo kak, di mana ini? Jadi apa yang mau disampaikan nih? Panas-panas tanggal 11 September ini kak. Ya ibu dari perwakilan Tanjung Kertang. Tanjung Kertang. Kami tetap menolak relokasi. Tetap menolak ya kak ya. Kami tidak mau tanah kelahiran kami hilang dan kami tidak mau tanah nenek moyang kami hilang. Apa tanggapan kakak statement dari Pak Menteri Bahlil berserta Wali Kota dan pejabat-pejabat lain, 70% katanya sudah mau direlokasi, itu bagaimana? Itu tidak sama sekali. Hah? Itu hoax. Kalau dari kita penelitian cuma ada 6 apa berapa gitu yang pindah kalau penduduk asli. Itu dia. Iya, kalau jadi, 70% ya ada. Enggak ada. Kita tetap bertegang teguh menjaga tanah air kita. Ada lagi kira-kira mau disampaikan enggak? Ini ada tadi ini segmennya tapi enggak kemana-mana tadi. Oh, ini ya. Jangan usir kami. Ini kakak dari tanah nenek moyang kami. Kemudian kita menolak kekerasan, guys. Banyak tadi tuh. Bantu kami emak-emak Rempang ya. Ini kalau apa namanya kertas-kertas ini dari mana ini kak? Ini kami sendiri bikin patungan. Nggak apa-apa kami sendiri masih buat sendiri ya? Buat sendiri. Oh, okay, dari hati nurani. Kami minta siap. Tolong warga yang luar dari Rempang ikut membantu kami. Kami mohon jangan. Oke okay, kak, jadi tanggapan kakak nih mengenai masyarakat atau teman-teman di luar Batam ya kan, di seluruh Indonesia yang mendukung tolak relokasi, gimana perasaan kakak? Udah senang banget, syukur alhamdulillah warga Melayu yang dimanapun warga kita warga Indonesia kayaknya bersimpati dengan kita. Kita siap. Sangat bersyukur. Mudah-mudahan dengan simpatinya seluruh Indonesia kita bisa bertahan, bisa kuat. Siap. Ada lagi kak? Udah. Siap. Ada. Siap. Thank you kak. Makasih. Halo Pak, apa kabar Pak? Kenalan dulu Pak, ya. Heri Kusuma, Bapak dan mana? Saya Setiawan Pak,
saya warga Semulang atau Longlipis saya. Oh siap. Gimana Pak? Apa yang mau disampaikan Pak ada acara untuk hari ini Pak? Kalau untuk acara ini Pak, saya begitu terharu Pak melihat antusiasnya semua masyarakat Rempang Galang ini dalam mempertahankan relokasi yang seperti yang kita sibukkan seperti viral selama ini. Ya kami tetap bertahan Pak, apapun kesudahannya. Apalagi saya yang memang notabene kelahiran Semulang ini Pak, besar di Semulang, seumur saya ini. Jadi saya tetap bertahan apapun kesudahannya. Mungkin. Jadi gimana pendapat Bapak mengenai 70% yang disampaikan oleh Pak Menteri Bahlil yang di televisi itu Pak? Wah itu Pak itulah, kalau mendengar Bahlil itu maaf Pak ya, saya harus ngomong nih. Silakan Pak. Silakan Pak. Kalau ngomong Bahlil, kalau dengar ngomong Bahlil itu kita jadi badut dan bahlul kita Pak. Itu aja. Jadi itu yang 70% itu? Itu bohong Pak, mana ada. Oh. Itu yang datang itu yang penduduk luar yang membeli lahan di sini ada 2 hektar gitu ya, enggak banyak. Dan mereka juga tidak sempat membuat KK ya, atau keterlambatan mereka. Dalam hal ini ya itulah mereka. Mereka pantas kalau mereka setuju dengan janji-janji manis dari BP Batam ya dalam hal ini. Okay. Saya BP Batam, saya tekankan di sini. Yeah. Yang lain enggak. Kalau itu Bahlil atau siapapun datang, saya tidak peduli. Saya tidak percaya lagi. Begitu nih Pak Bro. Siap. Ada mau sampaikan lagi Pak, kira-kira Pak untuk pemerintah? Saya berharap Pak, untuk masyarakat Rempang Galang khususnya, tetaplah bertahan, tetap pada komitmen awal. Jangan kita mengkhianati. Gitu. Itu aja. Again. Pak, terima kasih. Salam sehat selalu. Siap. Agar Bapak bisa menyuarakan suara yang harus disuarakan dari masyarakat Rempang. Siap, saya bersiap bersiko. Apapun kesedihan. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Ini YouTuber Bro ini ya? Ferry Kusuma Pak. Terima kasih ya, belum sempat ketemu. Nah, jadi pernah dengar, pernah lihat juga. Siap, siap. Gitu. Thank you, Pak. Sampai jumpa lagi. Siap. Saya di restoran Palong, Pak. Oh, Bapak di situ? Restoran Palong saya. Jadi kadang dipanggil Longlong juga saya. Oh, itu yang restoran punya Bapak? Saya, Pak. Owner sekalian itu. Oh! Hari ini buka enggak? Oh, kita buka. Kalau untuk masyarakat kita buka. Siap. Thank you, Pak. Thank you. Sampai ketemu ya, nanti aku ngobrol di situ santai, Pak. Oh, sangat luar biasa. Ya, ngobrol. Siap, Pak. Salam sehat selalu. Muka sehat selalu ya. Oke.